Baik, untuk mengulas lanjut berkenaan dengan pembukaan sekolah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, saya bersama dengan Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, Harry Tan Huat Hock. Selamat pagi, Harry. Selamat pagi, Cik Hakim. Harry, melihat kepada apa yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Azli Jidin, bagaimana pihak NUTP melihat bahawa kaedah pembelajaran di rumah dan juga secara bersemuka ini dapat diseimbangkan ataupun diselarikan di antara negeri-negeri yang dikenakan PKP dan negeri yang berada di bawah perintah PKPP, contohnya di Perlis? Okey, KPM, JPN, PPD, pengetua GPK, guru-guru sentiasa mengikut perkembangan dan arahan semasa. Kami bersedia melaksanakan apa jua tugas pendidikan. Dan di sini, untuk memastikan bahawa ada keseragaman, saya rasa bukan perkataan keseragaman. Perkataannya sepatutnya, istilahnya sepatutnya adakah pendidikan holistik diberikan kepada anak-anak didik kita. Jadi pihak KPM telah menyediakan satu sistem iaitu kita dinamakan penjajaran kurikulum. Jadi guru-guru sebagai profesional, mereka boleh mengajar atau mendidik anak mereka mengikut masa, tempoh ataupun keadaan semasa. Jadi jadi isu di mana adalah perbezaan yang besar di antara negeri-negeri tersebutlah. Cik Andy, kalau kita lihat pelajar-pelajar yang dibenarkan hadir secara bersemuka untuk menghadapi peperiksaan utama seperti SPM, STPM ini, mereka ini sedikit tertinggal tahun lepas dan tempoh PKP bulan ini tidak menjejaskan prestasi pelajar untuk jangka panjang. Jadi bagaimanakah proses ataupun kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah ini dapat memastikan mereka ataupun pelajar benar-benar dapat merasai pengalaman ataupun mendapat manfaatnya? Prestasi pelajar-pelajar kita sudah tentunya ada sedikit semangat terjejas. Sama juga seperti pelajar-pelajar dari negara lain. Kerana ini kita semua diserang pandemik C-19. Walau bagaimanapun, pihak cikgu yang berdedikasi dengan timnya, mereka sentiasa akan bantu anak murid mereka untuk supaya mereka dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Contohnya macam kalau di sekolah mereka belajar sekian masa, tetapi kalau belajar dari rumah, mungkin cikgu dia bagi mereka lebih banyak masa. Dan kalau kita lihat, kerajaan telah menangguhkan SPM daripada bulan 11 kepada tahun ini. Jadi ini memberikan lebih banyak ruang, lebih banyak masa kepada pelajar-pelajar itu untuk bersedia menghadapi peperiksaan yang penting ini. Harry, PKP kali kedua ini bukanlah satu perkara yang kita semua minta, tapi ia perlu dilakukan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Tetapi dalam masa sama, ia juga beri ruang dan peluang kepada kita untuk menambah baik segala kelompongan ataupun kekurangan, terutama sekali dalam sistem pendidikan. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada PKP pertama yang boleh kita lakukan dengan lebih baik pada peluang kali kedua ini? Okey, apabila PKP pertama itu dilaksanakan, semua pihak tidak bersedia, semua terkiak-kiak mencari penyelesaian. Tetapi setelah satu tahun, saya rasa pihak kami lebih bersedia. Kita telah mengambil latihan sendiri, pihak sekolah telah merangka, merancang dan juga menyediakan jadual waktu. Dan pada masa yang sama, oleh kerana pelajar-pelajar atau murid-murid berada di sekolah di rumah, pada majoriti masa mereka lah, majoriti masa mereka berada di rumah. Dan jadi pihak kami juga sentiasa memohon agar ibu bapa mengadakan sesi libat urus dengan guru-guru mereka supaya memastikan bahawa pendidikan tu memang berlaku di rumah dan juga pada kami dapat mengawal sedikit sebanyak disiplin anak-anak mereka semasa mereka belajar. So pada masa PKP ini, saya rasa dari segi peralatan, dari segi konektiviti, semua lebih bersedia. Tetapi kita aku memang juga masih lagi ada sedikit kelemahan. Tetapi saya rasa ia boleh diatasi dengan pelibatan ibu bapa yang lebih aktif lagi. Harry, bukan hanya pelajar perlu mengadaptasi kepada perubahan ataupun norma baru cara mereka belajar, tetapi para pendidik juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan gaya baru cara mengajar itu. Apa feedback ataupun maklum balas yang diterima daripada guru-guru dalam kaedah mereka mengajar ketika fasa PKP ini?
Dalam mana-mana universiti, apabila mereka melatih guru, tak ada satu universiti itu mengajar atau melatih guru-guru untuk mendidik anak kita semasa pandemik atau semasa ada penjarakan fizikal. Jadi tak ada pedagogi, satu pedagogi pun tak ada. So oleh itu guru-guru terpaksa belajar untuk bagaimana untuk mengajar secara 2D daripada 3D. Mereka juga terpaksa mengajar untuk ataupun berlatih untuk menggunakan aplikasi dan juga mereka mungkin juga mesti belajar untuk menjadi seorang penghibur. Sebab bila 2D itu lain dia punya cara untuk mengajar. Dan benda-benda ini semua tak ada dalam buku. Tetapi cikgu saya rasa kerana mereka berdedikasi, mereka cuba cari mana-mana semua dan mereka pada masa ini sudah rasa, saya rasa tahap persediaan mereka dalam langkah satu tahap yang lebih tinggi. Ya. Hadi, bagaimana kita nak pastikan bahawa murid-murid yang mengikuti pembelajaran secara PDPP ini masih mampu untuk mengikuti silibus dan pembelajaran, dan adakah kerana sudah berapa bulan mereka sedikit ketinggalan, bagaimana untuk kejar semula ataupun catch up dengan silibus yang ditetapkan ataupun ada perubahan yang perlu dilakukan bagi memastikan mereka dapat merangkumi ataupun meliputi semua silibus sebelum peperiksaan? Okey, ramai anggap bahawa apabila cikgu mengajar secara online, cara mengajar mereka jauh berbeza daripada di sekolah. Tetapi tidak, mereka masih gunakan instrumen yang sama. Contoh dia mengadakan pentaksiran, mengadakan kuis-kuis supaya untuk melihat tahap pencapaian formatif anak didik mereka dari semasa ke semasa. Jadi apabila berlakunya kebelakangan mengundur, jadi cikgu tu akan mengambil langkah mungkin secara peribadi untuk mengajar anak didik mereka. Pada masa yang sama, jadi kalau berlakunya untuk menghadapi peperiksaan contohnya macam SPM, saya rasa cikgu telah bergiat sedia memberikan lebih banyak latihan dan juga pada masa yang sebab masa tu ada PKPB dan sebagainya, mereka masih lagi dapat ke sekolah. Jadi bila mereka dapat datang ke sekolah, jadi cikgu-cikgu telah berbincang dengan anak murid, mereka telah membuat rancangan untuk menghadapi kalau sekiranya berlaku PKP yang berlakunya dan bagaimana anak murid dia boleh menghubungi cikgu, bagaimana untuk mendapatkan bahan-bahan pendidikan, bagaimana untuk menanya soalan dan sebagainya. Saya rasa kaedah-kaedah tu mereka sudah perhalusi dan juga perbaiki semasa mereka dapat bersemuka di sekolah walaupun untuk masa yang tidak agak panjanglah. Terima kasih Saudara Harry Tan Huat Hock, Situs Agong, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP.